Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Batu TV yang kami hormati dan para kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita oleh Allah diberi rahmat umur pada tahun 2023 ini atau 1444 Hijrah masih bisa menikmati bulan Ramadan, yaitu bulan yang kita tunggu-tunggu setiap tahunnya. Oleh karena itu, di kesempatan sore yang penuh rahmat ini, kami ingin memberikan satu judul, yaitu pembahasan tentang maghfirah di bulan Ramadan. Hal ini penting sekali untuk memberikan semangat pada khususnya diri kami sendiri dan para pemirsa, karena apabila tidak ada yang mengingatkan, itu biasanya kurang ada semangat, kurang ada dorongan. Bisa Batu TV yang saya hormati dan dirahmati Allah, kita sudah masyhur di dalam bulan Ramadan itu ada pembagian hari, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Maka yang kami ambil di sini adalah maghfirah di bulan Ramadan. Artinya, alhamdulillah kita sudah lepas dari 10 hari yang pertama, yaitu yang penuh dengan rahmat. Maka pada hari ini kita masuk pada 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Para pemirsa TV yang Batu TV yang saya hormati dan dirahmati Allah, tentunya karena sudah diberikan label atau dalil kaidah bahwa 10 hari yang di tengah ini ausatiyah maghfirah ini, mari kita bersama-sama menyempatkan diri memberikan waktu untuk betul-betul meningkatkan ibadah kepada Allah dalam segala macam apapun bentuknya, menjaga puasanya, meningkatkan tarawihnya, meningkatkan tadarusnya, juga meningkatkan qiyamul lailnya, dan semua aja lah kita tingkatkan sehingga betul-betul makna maghfirah itu kita harapkan sebanyak-banyaknya untuk kita semuanya. Jangan berbalik berpikiran, ah karena maghfirah terus kita berpikir enak-enakan aja. Sudah karena diampuni oleh Allah di 10 hari yang di tengah ini, justru kebalik, terawihnya menjadi kendor karena ada kesibukan yang macam-macam, puasanya juga tidak begitu semakin terjaga karena sudah memikirkan kebutuhan yang macam-macam. Demikian juga tadarusnya sudah mulai enggak hadir ke masjid atau ke musala karena sudah banyak acara-acara, apa acara itu buka bersama, pertemuan dan sebagainya. Demikian juga qiyamul lailnya, karena sudah menganggap maghfirah akhirnya tidak diperhitungkan lagi, justru memperbanyak tidur. Nah, oleh karena itu disinilah yang saya menekankan pada pribadi saya sendiri dan juga pada pemirsa Batu TV yang terhormat, yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan maghfirah ini,
kita adalah seakan-akan penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, banyak merasakan memohon ampun kepada Allah karena selama satu tahun ini kita penuh dengan dosa. Oleh karena itu, mari bersama-sama dengan diri kita sendiri dan juga panjenengan semuanya, para pemirsa TV, Batu TV yang terhormat, kita tingkatkan. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim di 10 maghfirah ini, tetap kita mengharapkan kepada Allah SWT untuk mendapatkan maghfirahnya yang sempurna. Mungkin itu yang bisa untuk menjadikan pemicu, pengingat kita untuk menikmati di 10 hari yang di tengah ini atau 10 hari maghfirah ini, kita mendapatkan nikmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila ma tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.